Pemirsa, kehadiran anggota Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga di pos pintu penyakit tidak menular Desa Ketapang menambah serunya peserta untuk bersenam bersama. Anggota Satgas TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga ikut senam di pos binaan terpadu penyakit tidak menular di Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, tepatnya di halaman rumah kades setempat. Saat ikut senam, tak lupa goyangan senam pun diiramakan dengan alunan musik. Bahkan Peltu Susanto yang ikut bersenam memberikan semangat kepada peserta. Peserta pos bindu merupakan usia produktif, yakni mulai usia 15 hingga 49 tahun. Melakukan senam pagi dapat meningkatkan kesehatan. Selain itu juga dapat menumbuhkan imun tubuh di saat pandemi masih melanda. Kegiatannya adalah pos pembinaan terpadu atau pos bindu. Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Adalah kegiatan monitoring di masyarakat sendiri. Iya, jadi kita upayakan di tempat panas ini untuk menghindari berjemur, Pak, ya. berolahraga. Ini adalah upaya dari masyarakat untuk menghindari yang sekarang pada saat ini yaitu masih pandemi corona. Ia menambahkan senam tersebut perlu dilaksanakan dengan rutin dan tertib. Selain itu perlu diimbangi dengan tes kesehatan di fasilitas pos bindu tersebut. Tim Liputan, Bandung TV.